news guys, Flash Frost Diamond. So ya guys, kita bakal langsung mainin Human Flat. Tapi sebelum itu pastikan kalian semua udah subscribe channelnya Frost Diamond yang ini ya guys ya. Karena Frost Diamond lagi ngadain giveaway di channelnya Frost Diamond yang lagi satu. Cara itu kalian tinggal subscribe aja channelnya Frost Diamond yang lagi satu guys. Karena sebentar lagi akan menyentuh 10 juta subscriber. Jadi kita bagi-bagiin HP, ada laptop, dan masih banyak lagi ya guys ya. Kalian langsung aja ke channelnya Frost Diamond yang lagi satu guys, subscribe. So kita bakal langsung aja main dan kita bakal continue. Dan wala, ini perasaan kita kemarin di rumah hantu kalau gak salah ya guys ya. Kita lanjutkan lagi dan oh my, lah. Ya ampun guys, belum main udah mati guys, udah meninggal. Hey, bayangkan guys, dia lemas jerawat ya guys ya. Belum apa-apa, kita udah mau mati aja tadi guys. Kita mainnya by the way slow aja, soalnya Frost Diamond takut nanti itu kita malah nyasar gitu kan. Jadi kita mainnya pelan-pelan guys, kita bener-bener nyari jalan ya guys ya. Tuh ada apa tuh? Oke, berarti itu gak ada apa-apa ya guys. Sumpah ini mabuk ini cara, kemana lu, kemana lu? Gila susah banget lu guys. Oke, kita naik. Oke, nice. Please lah ya, please lah ya. Woi, oke guys, nice. Gila disumpah, ini bener-bener makin susah, arenanya makin kesini sini ya guys ya. Oke, kita bakal langsung naik. Dan ini dia, welcome to the rumah hantu. Oh my goodness guys, itu sengatan listrik. Jadi sedikit berbahaya guys, jangan sampai kalian terkena sengatan listrik loh guys, atau kalian bakal meninggal gitu kan. Nah guys, kita bakal langsung aja buat lanjutin lagi perjalanan kita. Kayaknya di sini masih kosong nih guys. Nah di sebelah sini guys ya, kita bakal coba buat cari. Oh ada kabel. Wah ini kayaknya kita disuruh makan nih guys. Jadi kita bakal ambil aja, ada kabel warna biru sama warna merah. Tapi Frost Diamond kagak tahu kita masangnya ini di mana guys. Hey, nyangkut ya, kuda lumping ya, bukan kuda lumping ini. Bayangkan ya guys, ini kita main ketapel nih guys. Ini bawa dua kayak gini ya guys ya. Oke, let's go. Kita langsung menuju ke atas. Oke, ada apa di atas ya guys ya. Bayangkan di kuda lumpingin tali-talinya guys. Gila nyangkut ini ya guys ya, susah ini guys. Nah, kita, hampir aja aku salah jalan guys. Nah, kan bener Frost Diamond bilang apa. Langsung ada tempat colokannya guys. Waduh, nyangkut satu guys. Nah, Frost Diamond udah di atas kan. Waduh, parah, ini bener-bener susah guys. Oke, kita berhasil bawa naik dari kabel-kabelnya guys. Nih kita bakal colokin dulu yang warna merah. Hey, susah sekali nih guys ya. Ini ya guys, warna merah, cret, terpasang sudah. Sekarang warna biru mamen. Ini dia sudah terpasang. Sekarang warna ini ya guys. Oke, ini kayaknya bisa dicolokin deh guys. Jadi kita bakal pakai yang ini ya guys ya. Hey, jangan sampai jatuh lu. Nah, ini di sini guys. Dan terus kita bakal tarik dikit. Kita bakal kayak gini kayaknya guys ya. Di atas ada besi. Jadi kita bakal coba buat tarik besinya menggunakan ini dari magnet ya guys ya. Oke, kita bakal taruh di sebelah sini, udah terpasang. Ini Frost Diamond tahu itu gara-gara kalian ngasih tahu Frost Diamond guys. Bang, itu kalau baru masuk rumah hantu lu langsung aja ambil kabelnya terus lu pasang di atas tuh. Nah, ntar magnetnya bakal jalan. Nah, ini yang Frost Diamond bilang guys. Oke, ternyata worth it ya guys ya. Wah, makasih buat kalian yang udah nyariin Frost Diamond guys. Nah, udah kebuka guys. Sekarang kita tinggal jalan keluar kayak gini kah? Kita YOLO. Waduh, nggak sampai guys. Bayangkan ini loyo banget pemain kita ya guys ya. Oh my god, what is this man? Wow guys, gila kita harus ayunan ke sana apa? Oke guys, aku nggak tahu guys kita ayunannya kemana guys. Kayaknya naik dulu deh ke atas ya guys ya. Apa kita salah jalan ini guys? Salah jalan kita ya guys ya. Oke, ini baru bener guys. Nah, ini baru bener ya guys ya. Ini baru bener guys. Oke nice, ini baru bener kita ayunan my friend. Sumpah aku nggak tahu ini kemana guys, tapi kayaknya ke sana sih. Soalnya nggak ada jalan lagi selain ke sana. Jadi kita ayunannya. Hey, salah ngayun kita guys. Nah, ayunannya ke sana. Oke, wala sekali lagi guys. Nah, udah tinggi banget. YOLO my friend. Guys, kita akan naik dulu ya guys ya. Oke, untung aja ini masih nyala ya guys ya. Ini Frost Diamond takutnya nanti itu mati habis baterainya guys. Nah, kita naik lagi. Baru kita pegang yang merahnya lagi guys. Set. Oke, nice. Aku udah berhasil guys. Nah, kita pegang yang merah ya guys ya. Guys, ini dia guys. Kita akan gelantungan. Sumpah ini kita gak megang apa woy. Yahoo, my man. Ini dia guys. Walah. Oke, sekali lagi ya guys ya. Sekali lagi. YOLO my friend. Waduh. Gila. Tadi kita dua tangan kagak bisa. Ini satu tangan malah barbar kali ya guys ya. Oke, kita bakal lanjutkan lagi. Naik ke atas. Lalu kita jebret gaming musuhnya lagi guys. Wah, ini kayaknya kita buka dulu guys. Nanti kita jatuh. Bahaya ya guys ya. Berabe musuhnya guys. Sumpah guys. Nah, akhirnya terbuka sudah pintunya guys. Yes. Akhirnya terbuka ya guys ya. Jadi kalau kita jatuh, nanti kita tinggal langsung naik aja ke sini guys. Oke. Udah cukup guys. Kita bakal lanjutkan lagi guys ya. Kemana kah jalannya? Karena Frost Diamond sendiri nggak tahu kemana jalannya guys. Jadi kita bakal cari tahu bersama-sama ya guys ya. Dan oh my god, just look at this guys. Ada tegangan listrik yang sangat-sangat bener-bener gede banget. Itu kalau kita kena pasti langsung meninggal guys. Jadi kita harus hati-hati ya guys ya. Buka pintunya bro. Buka pintu satu doang, kagak bisa dua. Wah, gak bisa ini guys. Kita buka, kagak bisa dong. Udah aku paksa ini guys, gak bisa guys. Oke, kayaknya harus barengan deh. Nah. Sumpah gak ada obat ini guys.
apa-apaan karakter kita ini guys. Susah kali guys nih bocil ketawa dari tadi ya guys ya. Oke, kita lanjutkan lagi naik ke atas ya guys ya. Bayangkan dia lompatnya kayak gini guys. Apa itu guys? YOLO. YOLO. YOLO my friend. YOLO. Gak ada apa-apa di sana guys. Kita perlu baterai guys. Di sana ada tempat baterai ya, tapi kita cari baterainya macam mana nih? Aku enggak tahu guys. Kita pegang gini. YOLO. Guys, coba kita pegang listriknya. Siapa tahu kita langsung jadi manusia listrik guys. Ini dia. Wala. Gak kena dong. Guys, ini dia. Perjalanan kita masih belum selesai. Manusia letoy, santuy. Wah, lihat ini guys. Oke, let's go, let's go. Kita bakal lurus ya guys ya. Dan kita bakal jatuh ke bawah sini. Oke. Ada apa ini? Ya ampun guys. Apa-apaan ini guys? Operasi plastik ini guys ya. Waduh. Kita naik dulu guys. Ada bapak zombie, mamen. Zombie bangun. Woi bangun. Wah, gak bangun-bangun ini orang guys. Tidak bangun-bangun dia guys ya. Woi. Gak bangun-bangun dia guys. Woi, santai. Santai, kepalanya jangan diplites. Kepalanya dimainin gitu kan. Oke guys, kita akan colokin yang warna biru di biru guys. Nah, sudah tercolok guys. Lalu yang biru kita colokin di sini. Wah, ini bentar lagi hidup guys. Frost Demon kagak sabar ya guys ya. Ini kayaknya dia zombinya bakal hidup guys. Kita lihat. Oke guys, ternyata kita masih kekurangan satu lagi. Yang warna merah. Kayaknya kita harus turun dulu deh. Hei, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Hampir aja kita ketinggalan guys. Kampret memang liftnya ya guys ya. Masa Frost Demon ditinggal guys. Ini kita kemana lagi? Kita belum ngambil kabel warna merah, guys. Ya ampun. Oke, oke, nice. Kita udah ada di sini. Jadi kita bakal coba buat ngapain? Kita ke sana. Coba ya, guys ya. Kita ke sana, guys. Wala, sampah. Guys, aku melihat satu baterai di sebelah sini. Ya udah, kita bakal ambil dulu ya, guys ya. Nice. Kayaknya kita kekurangan satu lagi deh, guys. Karena kita memerlukan dua buah baterai kayak gini ya, guys ya. Wala! Waduh, kalian bisa lihat walaupun kita lemah, tapi kita bisa kuat mengangkat baterai-baterai ini. Oh, ada dua, guys. Guys, kita langsung nih guys. Frost Demon tunjukkan ke kalian kalau kita kuat. Satu. Ini satu lagi tangannya guys ya. Dua. Wow. Kalian lihat guys. Gila. Dua kita bawa guys. Sumpah, tapi naiknya lewat mana? Lah 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 lah. Lah, ya ampun, kita nggak tahu gimana cara naik guys. Guys, guys, guys. Oh, ada jalan naiknya guys. Ke sini ternyata. Untung aja ada guys. Kalau nggak ada nih berabe masalahnya ya guys ya. Kita bawa dua. Dan ini kocak banget sumpah. Kalian bisa lihat caranya bawa baterainya deku banget gitu kan. Bisa diinjek, bayangkan tadi guys. Guys, ini dia guys ya. Kayaknya tadi kita ada kesalahan guys. Kita harus ke sana dulu untuk hidupin itu guys. Nah, ke sini dulu kita guys ya. Seret set. Wala, my friend. Wah, untung aja bisa guys. Untung aja bisa ya guys ya. Yahoo. Yahoo, my friend. Waduh, lewat, lewat, lewat bro. Lewat bro. Nah, ini guys. Ini yang aku bilang. Jadi kita mainin ini dulu guys. Nah, kita kayak gini guys ya. Malah tanahnya yang kepegang. Kan bego gitu kan. Sumpah, ini bego banget guys. Hampir aja kita ngulang jauh guys. Ini tuh kayak gitu. Baru kita ambil baterainya guys. Nah, kita gak usah ngambil baterai. Kita langsung ambil ini aja. Baru kita sekalian naruh baterainya di atas. Wah, pinter memang Frost Diamond ya guys ya. Di luar batas memang pemikiran Frost Diamond guys. Nah, sambil Frost Diamond main, Frost Diamond ngingetin lagi sekali buat kalian semua. Buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini karena semua itu gratis. Jadi apa kalian tunggu subscribe sekarang juga guys. Karena kita lagi ngadain giveaway juga. Dan caranya hanya dengan subscribe channel Frost Diamond. Gampang kan? Nah guys, kita naikkan ininya. Oke, kabelnya berhasil kita naikin guys. Jadi kekurangan baterainya guys. Nah, kita naikin satu-satu aja. Malah lantainya kepegang. Woi, parah guys. Nah, ini dia guys. Kita masukin udah satu. Weh, bayangkan jatuh lagi guys. Sumpah ini susah banget ya guys ya. Udah susah, greget lagi guys. Oke, satu udah oke. Jadi kurang satu lagi guys. Jangan bilang lu warna merah jatuh ke bawah. Oke, sudah berhasil guys. Udah berhasil, lalu kita coba buat naik guys. Nah, udah berhasil ya guys ya. Oke, nice sekali. Ini by the way, bawa ininya susah banget loh. Nah. Waduh, pro player aku nih guys. Oke, semua udah naik ya, udah oke ya. Aman. Jadi kita kembali lagi guys. Baru kita putar-putar lagi, baru kita bawa ke sana. Nih guys, kita langsung YOLO. Sumpah guys, kalian bisa lihat jalannya ya kayak apa nih, kayak kodok ini guys. Apaan jalannya kayak gini guys ya. Oke, kita bakal lanjutkan lagi. Kita jalan saja ke depan. Dan oke, kita udah di sini guys. Lalu kita bakal langsung let's quit my man. Wala guys. Ya ampun guys. Wuhu. Yahoo. Oke, sekali lompatan lagi kita udah berhasil kesana. Pantat gua kena tembak guys. Oke, udah ya. Kita bakal coba buat gulung lagi guys. Nah, kita bawa kembali lagi guys ya. Kita cepet-cepet aja muter ini guys. Nah, udah gak
sabar Frost Demon soalnya guys ya. Jangan bilang nyangkut guys, ini kayaknya keberatan deh, makanya agak lama muternya guys ya. Oke, sampai sini, bener-bener sampai sini. Oke, ini kayaknya udah paling maksimal guys, jadi kita nggak bisa lagi. Oke, waduh itu gantungannya udah masih jalan guys. Oke, kita bakal bawa ini. Tidak bisa naik. Nice, kita berhasil bawa satu, kurang lagi dua baterai guys. Nih jangan sampai jatuh nih. Ini kalau jatuh mah jauh lagi guys. Guys, ini dia guys ya, kita langsung bawa dua guys. Walaupun berbahaya dan resikonya sangat susah, jadi kita bakal hati-hati ya guys ya. Oke, kita berhasil bawa naik. Jangan sampai ada yang nyangkut. Kalau nyangkut, kampret namanya guys. Ini dia guys, dua baterai. Tapi Frost Demon masih bingung mau naruhnya di mana. Kayaknya ini guys, ada pintu di sini ya guys ya. Nah, ini dia pintu, kita buka woi. Buka. Nice, sudah terbuka ya guys ya. Oke, nice, kebuka pintunya. Oke, udah siap ini guys. Kita bakal bawa ini dulu ke sini guys, ke atas ya guys ya. Di mana tadi naruh ini, di atas kayaknya guys. Baru kita nyalain selangnya. Nah, kalian bisa lihat jalannya tuh kan. Wadidaw. Ini dia guys. Ini dia ya, kita pasang di sebelah sini guys. Nah, ini kita pasang di sebelah sini. Oke, udah nyala mamen. Waduh guys, apa-apa ini guys. Sumpah jangan bilang langsung mental guys. Kita belum ngidupin tadi alien itu. Wah, kita ngidupin alien dulu guys. Bodoh amat sama ini ya. Kita hidupin dulu aliennya guys. Terus saya penasaran bagaimana dan apa yang terjadi jika kita hidupkan manusia ini guys. Guys, ini guys, kita masukin ke sebelah. Waduh, udah nyala semua ini guys. Kita langsung aja ya guys ya, hidupkan ini si aliennya guys ya. Ini jalan finishnya. Oh iya guys, jalan finish ini. Kita nyalain guys. Wah, tapi belum nyala. Ya ampun, kayaknya kita harus ngaktifin dulu guys. Ngaktifin dulu yang di atas ya guys ya. Nah, sambil kita main, Frost Demon mau ngingetin guys, buat kalian semua, buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini, karena semua itu gratis. Jadi apa kalian tunggu, subscribe dan like sekarang juga. Join Frost Demon karena kita paling solid ya guys ya. Gak ada ruginya kalian subscribe guys. Semua itu gratis mamen. Nah, sudah nyala guys. Waduh, udah tegangan listriknya berbahaya banget ini guys ya. Waduh, listriknya guys ada kayak gini. Kita pegang coba ya. Kita coba buat pegang listrik guys. Kita pegang listrik up. Waduh, bisa guys. Ya ampun. Oke guys, kita langsung aja kali guys ya. Kita hidupkan aliennya. Semoga langsung bisa. Karena Frost Demon sendiri penasaran apa yang akan terjadi jika kita hidupkan dinosaurus ini guys. 3, 2, 1 my friend. Apa yang terjadi guys? Lah, bentar, aku mau lihat, aku mau lihat. Oh, apaan itu? Lah, kok mental? Apaan itu guys? Dan we are the champion my friend. Yes, kita berhasil di arena dark. Dan kita akan melanjutkan di arena selanjutnya ya guys ya. Ini kejang-kejang nih manusia ya guys ya. Mau jatuh dia guys. Mabuk dia guys ya. Oke guys, coba kalian kasih tahu ini arena gimana aja caranya ngelewatin. Dan mungkin segini video kali ini guys. Dan misalnya kalian ada saran, kalian tinggal komentar. Dan misalnya kalian gak ketawa, kalian bisa paksain ketawa. And always my bruce. Bye-bye.